Warga berkolaborasi dengan tiga pilar, Kapolsek, Camat, dan Ramil, serta tokoh masyarakat lainnya dalam menciptakan kampung tangguh di RW 15 Muara Karang, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Yang dihadiri sekaligus diresmikan oleh Wakapolres Metro Jakarta Utara, AKBP Aris Andi pada Jumat sore 18 Agustus. Pembentukan kampung tangguh ini bertujuan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 serta ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 ini. Adapun dalam kegiatan ini juga memberikan santunan kepada anak yatim dan memberikan paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19. Kita panjatkan pada sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini, bersama-sama berkumpul dalam rangka menghadiri kegiatan sebuah peresmian lokasi kampung tangguh Sijabat Semar Kenancol yang merupakan salah satu program ketahanan yang digagas oleh Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Ariel dan Mega Tribrata TV, salam Tribrata.